Kak Ica, ada yang mau nanya nih? Kak Ica, itu kemarin kenapa gagal liburan sama Budi? Oh, itu kan gara-gara ya rencananya kan kita pingin liburan, terus ternyata ditipu kan orangnya, tidak travelnya tidak mana gitu. Sebenarnya di sini sih aku bukan tentang fenomenal, karena biar gimana pun juga pasti ini orang juga ada banyak baiknya. Cuma kan karena berita yang beredar adalah aku adalah penipunya gitu, jadi ya harus diluruskan. Sampai 300 juta itu. 300 juta lebih. Gimana? Emang ada sebelumnya sudah berlangganan dengan travel tersebut? Iya, iya, iya. Sebelumnya kan dia juga udah berangkatin banyak artis kan? Teh Mulan, Ahmad Dhani, siapa lagi ya? Banyak yang dia berangkatin. Tapi ternyata at the end, abisnya di aku gitu. Tapi enggak lah ya, mungkin ini kan ujian. Ya. Sebenarnya kalau aku sih bukan mempermasalahkan uangnya, atau juga banyak juga teman-temannya ya pada ini pastinya masalah mulu gitu. Dulu kayak ya berarti alhamdulillah aku orang yang terpilih, kalau diberikan masalah atau juga kalau orang-orang terdekat tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya ya kalau aku bukan jahat lah. Apa hubungannya dengan Puji seperti apa sih sekarang? Hubungannya sama Puji seperti apa sekarang? Doain aja, doain yang terbaik. Doainnya tuh seperti apa? Memang sudah ada komunikasi kan? Apa? Doainlah insya Allah ya. Kita ini jawab sama Allah lu. Enggak, udah ada. Udah ada komunikasi kan seperti apa dengan keluarganya Pak Haji Faisal, terutama Puji? Tanya kenapa sih lu pada nanyanya ke gua? Enggak benar kan dulu kan sempat baik kan, awal-awalnya baik kan, dirimu ya, sangat ya membantu keluarga kan itu kan. Kan ini kan sering pertanyaannya ke aku, gantian pertanyaannya ke yang bagian sana gitu loh ya. Oh jadi? Jadi, kan jadi ini kan Kaita, kamu oh, jadi? Kaita belum selesai. Apa? Sebelah sini? Enggak, ngomongin soal itu. Oh, apa? Mbak Fitri. Oke, lagi interview lagi.